Dua tahun telah berlalu. Virus corona varian Delta. Namun pandemi tak kunjung berhenti. Menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat. Roda perekonomian seakan mati. Kita mungkin lelah, jenuh, frustasi dengan keadaan ini. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, virus ini masih ada di sekitar kita, menjadi ancaman nyata kita semua. Sakit karena terpapar COVID-19 bukan aib. Segera telepon PSC Tulungagung 0355-320-119 atau pencet emergency button Kabupaten Tulungagung. Kami pasti akan hadir membantu, mendampingi, dan mengobati penjenengan. Jangan takut biaya pengobatan. Pelayanan kesehatan Kabupaten Tulungagung gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Faktanya, 90% kematian COVID-19 terjadi pada mereka yang belum tervaksinasi. Kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung, saya himbau supaya tetap waspada. Upaya memberikan vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh untuk menciptakan herd immunity, memberikan perlindungan kelompok dan perlindungan masyarakat. Vaksinasi juga akan segera dilakukan untuk mencapai herd immunity. Saat ini, model pelayanan kesehatan sudah berubah. Kemajuan teknologi informasi memungkinkan kami untuk proaktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat cukup di rumah saja, kami akan hadir untuk membantu. Mari kita saling jaga, peduli dan lindungi dengan tetap patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan menyerah, kita harus bangkit. Dengan protokol kesehatan dan vaksinasi nasional, bersama kita lawan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Iska dan juga kawan Perkasa. Kita kembali lagi di talk show interaktif bersama dengan RSUD Dr. Iska Tulungagung. Sehat semuanya ya hari ini kawan Perkasa. Harapannya penuh semangat, penuh gairah sesuai dengan topik kita hari ini. Hari ini kita berbincang tentang aktivitas seksual yang aman di masa pandemi. Apakah ada aktivitas yang nggak aman saat pandemi seperti apa? Nanti tipsnya kita akan hadirkan ada Dr. Cinta Ayu Abutari, spesialis andrologi. Beliau sekali lagi dokter spesialis andrologi dari RSUD Dr. Iska Tulungagung. Hari ini juga akan hadir kawan-kawan dari Humas RSUD Dr. Iska Tulungagung, ada Bapak Rifai. Saya ketemu dulu dengan narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terus semangat dan bergairah ya Pak Rifai. Alhamdulillah. Poin terakhir itu Mbak, yang terakhir nggak ya. Boleh hilang ini. Betul. Di era pandemi ya. Ini kita harus selalu bergairah. Ya. Harus selalu bersemangat, selalu bergairah. Bergairah untuk menjalankan protokol kesehatan. Bergairah untuk bekerja. Bergairah untuk aktivitas sehari-hari. Ya. Salah satu aktivitas sehari-hari adalah bergairah dalam seksualitas. Nah. Penting sekali. Penting ini. Sekali ini. Iya. Nah, ini dia juga kawan Perkasa Sobat Iska. Nanti kalau mau konsultasi atau mau tanya-tanya boleh silakan bersama kita juga di sini ya sampai jam 1 siang nanti. Dan sudah hadir juga hari ini ada Dr. Cinta Ayu Abutari, spesialis andrologi. Assalamualaikum Dr. Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat dan luar biasa hari ini. Alhamdulillah sehat di tahun baru, semangat baru. Di tahun baru semangat baru. Gairahnya baru atau lebih? Harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga ya, tetap baru. Oke, baik. Kalau narasumber Mbak Neneng, ya, ngomongnya baik-baik. Mesti hati-hati ini. Baik, ini nanti Sobat Iska sekali lagi akan ada bingkisan juga ya Pak Rifai ya. Untuk Anda yang bergabung bersama kita baik di Instagram, YouTube ataupun di channel Facebook Radio Perkasa ataupun di RSUD.iska yeah. Pak Rifai, kalau terkait dengan layanan di RSUD Dr. Iska Tulungagung nih yeah. Di poliandrologi ya yeah. Ini seperti apa Pak Rifai?
Ya, terima kasih Mbak Neneng. Jadi Sobat Iska yang ada di seluruh wilayah Tulungagung, Kediri Raya, khususnya di Indonesia, Rumah Sakit Dr. Iska tentu selalu mengembangkan pelayanan secara paripurna. Kita rumah sakit tipe B pendidikan, kemudian kita juga rujukan wilayah Jawa Timur Selatan di Barat Daya, yang meliputi Blitar, Trenggalek, Ponorogo, sebagian Pacitan. Maka kita akan terus, Mbak Neneng, mengembangkan pelayanan. Nah, di bulan terakhir ini, di bulan terakhir ini kita kedatangan SDM yang luar biasa. Kita membuka satu poliklinik yang mungkin di area Jawa Timur Selatan. Ini satu-satunya Mbak Neneng. Satu-satunya. Iya. Dan kita sudah juga beberapa kali melakukan kegiatan seperti hari ini. Beliau yang selalu kita banggakan adalah Dr. Cinta. Namanya aja Dokter Cinta, maka dia akan menyebarkan cinta kepada seluruh masyarakat. Nah, dan supaya apa, kenapa dia menyebarkan cinta? Supaya gairah cinta masyarakat ini terus tadi yang terjaga. Disampaikan terjaga. Terjaga. Nah, Dokter Cinta Abutari ini adalah beliau spesialis andrologi. Spesialis andrologi ini menangani berbagai keluhan-keluhan seksual khususnya pada pria. Ya, karena aktivitas seksual ini kan satu pasangan, tetapi yang dominan sebenarnya adalah pria, Mbak Neneng. Kalau pria tidak bisa on, maka tidak akan terjadi ke aktivitas seksual. Nah, ini akan dikupas tuntas nanti oleh Dokter Cinta. Nah, sebelumnya memang Dokter Cinta hanya praktek di, kita buka di poli eksekutif Mbak Neneng. Tapi mulai hari ini, mulai kemarin, minggu kemarin, mulai Senin ini, kita buka sudah di poli reguler. Poli reguler. Jadi masyarakat silahkan, khususnya kaum Adam. Silahkan khususnya kaum Adam, kalau mau reparasi tentang atau konsultasi tentang aktivitas seksualnya, ada gangguan apapun Mbak Neneng, gangguan apapun ya. Karena gangguan aktivitas seksual itu kan macam-macam. Tentu aktivitas yang terganggu itu tidak bisa serta-merta, itu harus diterjemahkan sendiri. Hati-hati, jangan sampai karena terpengaruh oleh ini Mbak Neneng, apa namanya, cagak listrik itu, tiang listrik yang ditempeli. Tiang listrik ditempeli promosi seolah-olah seperti tiang listrik nanti jadinya. Nah, itu hati-hati, itu hati-hati. Nanti akan dikupas tuntas oleh beliau, karena suatu gangguan tentu tidak hanya diobati gangguannya saja, tapi harus dicari penyebabnya. Dan beliau ini yang teliti mencari ini, nah, ini gangguannya di mana, di persoalan apa, apakah perlu terapi obat, apakah perlu terapi yang lain. Nah, itu nanti dengan Dokter Cinta. Nah, di poli reguler Mbak Neneng, hari ini beliau kita bukakan di poli reguler, tapi poli eksekutifnya juga tetap jalan. Di masyarakat yang pengen secara khusus, misalnya karena poli reguler itu mungkin antrinya banyak, pengen di hari khusus, nanti bisa di poli eksekutif. Nanti bisa kita tanyakan ke Dokter Cinta. Nah, di poli reguler, silahkan masyarakat memanfaatkan layanan ini. Bagi masyarakat yang memanfaatkan BPJS bisa, kalau itu misalnya bisa dapat rujukan, kalau tidak bisa dapat rujukan, karena tidak semua penyakit masuk dalam kategori jaminan pembiayaan BPJS. Nah, silahkan datang dengan menggunakan fasilitas umum, dengan di loket umum, dan tidak mahal Mbak Neneng. 20.000 20.000 karcisnya itu langsung bisa on nanti. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu ya Pak. Oh iya, 20.000 langsung bisa on, ini sulit ini. Kalau enggak SK enggak ada ini Mbak Neneng. Nah, dan langsung konsultasi dengan beliau nanti langsung. Dan rahasia pasien terjaga. Termasuk Mr. P-nya terjaga nanti. Nah, dijaga dan dijamin bisa
aktivitas seksualnya bisa tetap terjaga. Okay. Seperti itu. Nah, waktunya di Senin sampai dengan Kamis itu jam 8 sampai dengan jam 12. Kalau di hari Jumat itu jam 8 sampai jam 11. Nah, untuk itu masyarakat silahkan memanfaatkan layanan online-nya, Mbak Neneng. Layanan Si Putri. Si Putri. Ya, sistem pendaftaran tanpa antri. Jangan lupa, ini selalu kita dengung-dengungkan ini. Si Putri ini. Silahkan download di Play Store ya, Sobat SK semuanya. Silahkan bagi bapak-bapak. Ini khususnya biasanya yang terjadi gangguan ini. Kalau secara teori katanya Dokter Cinta kemarin itu mulai dari bapak muda sampai bapak tua. Tapi biasanya ya bapak setengah tua kayak saya gini. Gak boleh curhat Pak Rifai. Kalau curhat nanti di belakang ya. Karena soalnya kalau curhat di loket saya harus bayar. Nah, nomor SMS-nya atau WA-nya adalah 0823-3355-3066. Ya. Sekali lagi, 0823-3355-3066. Silahkan masyarakat, bapak-bapak khususnya, ibu-ibu juga harus mensupport Mbak Neneng. Iya dong. Iya, itu karena ini yang imbasnya kan ke ibu-ibu. Maka ibu-ibu dorong, kasih semangat. Jangan malah dimarahi loh ya. Gak boleh. Malah stres nanti tambah gak bisa on. Nah, nanti silahkan untuk layanan poliklinik di reguler. Kalau mau konsultasi, mau dapat terapi terkait masalah seksualitas kita, ada gangguan, silahkan ke poliklinik andrologi di RSUD Dr. Iskak Tulungagung. Baik, ini sudah enggak sabar ini kawan perkasa Sobat Iskak juga hari ini tentang aktivitas seksual yang aman. Termasuk hostnya juga enggak sabar ini. Oh gitu. Ini katanya gini, aktivitas seksual sama pandemi apa hubungannya? Saya sempat berpikir seperti itu. Oh iya, kalau pandemi kan di rumah aja. Berdua kerja juga di rumah. Apalagi kalau nggak ada hiburan, hiburannya apalagi? Nah, itu dia. Dokter Cinta, kalau kita berbincang tentang aktivitas seksual dan juga pandemi, ini yang aman dan tidak, sebenarnya korelasinya di mana ini, Dokter? Oh ya. Jadi kita sebagai manusia ini kan makhluk seksual ya. Melakukan bukan hanya makhluk sosial tapi makhluk seksual. Iya. Jadi fungsi daripada atau tujuan melakukan aktivitas seksual ini sebenarnya ada empat yang utama. Yang pertama adalah untuk prokreasi, mendapatkan keturunan. Ya. Yang kedua, rekreasi, mendapatkan kesenangan. Nah. Benar, yang ketiga, relasi, untuk menjaga hubungan yang harmonis pasangan. Dan yang keempat, pro healthy, jadi untuk kesehatan juga. Jadi pada masa pandemi seperti ini, kita tidak mengabaikan dari sisi kehidupan seksual kita supaya tetap berjalan bagaimana yang aman. Ini ada konsensus dari ahli seksologi dan kesehatan mental Spanyol. Dia membuat konsensus, membuat rekomendasi bagaimana sih untuk seks yang aman atau mempunyai risiko yang rendah terhadap penularan virus selama pandemi COVID ini. Jadi nanti kita bahas ya satu-satu. Okay. Ini nanti akhirnya diharapkan dapat diterima masyarakat. Gunanya untuk meminimalisir dari penyebaran dari virus COVID sendiri. Okay. Seperti itu. Baik, karena ternyata ada beberapa tadi ya dikatakan oleh Dokter Cinta, berarti ada hubungannya ini, kesenangan atau rekreasi ya tadi ya. Rekreasi. Nah, ini juga bisa meningkatkan imunitas, betul ya dokter ya? Iya, jadi salah satu sebenarnya manfaatnya banyak, banyak ya. Selain untuk meningkatkan umur panjang ya. Terus meningkatkan imun tubuh, terus untuk relaksasi juga. Di sini tujuan tersebut untuk nantinya ke kualitas hidup, meningkatkan kualitas hidup seseorang atau pasangan. Gitu. Okay. Meningkatkan kualitas hidup bagi pasangan. Bukan hanya pasangan muda ya, sekali lagi tadi dikatakan oleh Pak Rifai, tapi ini untuk semua pasangan. Semua pasangan. Hanya saja tadi karena ini pandemi COVID-19, seperti apa sih melakukan aktivitas seksual yang aman gitu. Iya. Ya.
Jadi sesuai dengan rekomendasi dari ahli seksologi dan kesehatan mental Spanyol dibuat rekomendasi ya untuk aktivitas seks yang aman. Ini ada 6. Sebenarnya saya juga sudah untuk share di feed saya. Jadi yang pertama untuk bagi pasangan yang sudah melewati masa karantina atau sudah lewat dari masa isolasi mandiri, ini bisa melakukan aktivitas seksual secara rutin, tapi tetap untuk memperhatikan meningkatkan kebersihan, ya. Jadi mandi sebelum ataupun sesudah berhubungan seksual ini penting. Yang kedua adalah bagi pasangan yang sedang melakukan isolasi mandiri sama-sama. Kalau misalkan sedang melakukan isolasi mandiri sama-sama, ini bisa melakukan hubungan seksual dengan menggunakan misalkan kondom ya, misalkan yang saya memilih gaya penetrasi dari arah posterior dan yang penting adalah menghindari kontak mulut karena kita tahu sendiri bahwa untuk penyebarannya kan melalui droplet. Jadi harus dihindari dari kontak mulut ini. Bahangil gitu. Pakai masker ini. Atau pakai face shield. Ini itu kategori yang kedua tadi bagi pasangan yang masih isolasi sama-sama melakukan isolasi di ruang yang sama itu boleh untuk melakukan hubungan seksual tapi itu tadi menghindari kontak mulut seperti itu. Terus mengambil atau memilih posisi penetrasi dari arah posterior. Sedangkan yang ketiga ini bagi Dong, masyarakat awam enggak ngerti loh, Dong. Posterior. Posterior ini sing piye iki? Gaya yang kayak di mana ini? Dari arah belakang. Nah, mana maksudnya, Dok? Jelas. Terus yang ketiga ini kategori bagi pasangan yang positif COVID. Positif COVID di sini dengan ruang isolasi yang berbeda dengan pasangannya ini dapat memanfaatkan aktivitas virtual sex. Jadi sekarang enggak hanya daring ya, yang virtual gitu. Enggak hanya belajar daring, ini juga belajar, Dokter. Ini juga yang dari memanfaatkan virtual sex. Virtual sex. Sedangkan untuk yang kategori sex keempat. Sexpun ya. Video ini ya. Ini video ini. Video call. Virtual. Video sex berarti. Nah. Dan yang keempat ini bagi pasangan yang ada gejala yang mengarah ke COVID, ini sebaiknya menghindari untuk berhubungan dulu atau boleh untuk itu tadi virtual sex ataupun solo sex misalkan seperti itu. Dan bagi solo sex. Solo sex. Onani Mbak maksudnya itu. Dan yang terakhir untuk kategori bagi pasangan yang kontak dengan pasien COVID misalkan untuk yang tenaga kesehatan ya yang memang setiap hari ketemu dengan pasien yang COVID ini juga bisa memanfaatkan virtual sex tersebut atau menghindari untuk yang seksual rutin dulu begitu. Ada banyak cara ternyata ya. Yang lagi isoman enggak usah bersedih, masih bisa. Tapi bersama pasangan loh, Mbak. Iya, betul. Pasangan yang sah ya. Pasangan yang sah. Lebih jelasnya begitu. Oke, silakan kawan Perkasa dan juga sobat Iska boleh bergabung nanti konsultasi bersama dengan Dokter Cinta. Dokter, kalau tadi kan dikatakan yang aman ada kriterianya seperti itu. Kemudian ketika ada gangguan nih, ada gangguan pada laki-laki, katanya Pak Rifai kan gitu. Ini untuk laki-laki, tapi berimbas pada yang perempuan gitu, yang rasakan yang perempuan. Iya. Dikatakan ada gangguan, ini yang seperti apa sih dokter aktivitas seksual ini? Iya. Jadi mungkin dikaitkan sama topik kita ya, karena di masa pandemi ini kan kita nggak tahu kapan berakhirnya pandemi ini. Kita di situasi yang tidak pasti seperti ini, timbul kecemasan. Ini akhirnya mendapatkan adanya gangguan dari fungsi ereksi, terutama pada pria. Apakah itu disfungsi ereksi, ejakulasi dini, atau mungkin tidak bisa ejakulasi atau anejakulasi. Di sini dicari dulu sebabnya. Apakah murni dari faktor psikologis akibat kecemasan tadi, atau mungkin dari faktor adanya komorbid yang tersembunyi sehingga secara fisik ada terganggu dan mengakibatkan digangguan ereksinya seperti itu. Jadi digali dulu masalahnya apa. Iya, gitu.
karena kecemasan ini juga berimbas pada gangguan itu tadi, aktivitas seksual ya dokter ya. Iya. Dicari dulu iya. Seperti apa. Saya tertarik yang ini Mbak Nenek. Silakan Mbak Riva. Iya, tadi sampaikan beberapa aktivitas seksual di masa pandemi ya, termasuk solo sex, terus kemudian virtual sex, terus kemudian seks dengan pasangan, aman ya. Ya, pasangan dengan yang pakai dari belakang, penetrasinya dari posterior. Nah, kriteria pasien dok, kriteria pasien bagaimana yang masih boleh melakukan aktivitas seksual, baik virtual, solo maupun yang lain, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini itu mempengaruhi fisik pasien itu khususnya kan di paru-paru. Nah ini kan kadang-kadang meskipun ringan kadang ada sesaknya. Ini apakah semuanya aja boleh atau ada kriteria tertentu? Karena saya pernah baca jurnal itu satu kali kita melakukan hubungan seks itu seperti orang renang gitu katanya. Atau mengintari lapangan sepak bola. Nah iya, bisa dijelaskan. Jadi untuk kriteria gejala ya yang masih diperbolehkan. Yang masih diperbolehkan gejala, kalau untuk yang kriteria yang satu bagi pasangan yang tanpa gejala tadi boleh melakukan untuk hubungan seksual. Kalau tanpa gejala tentu enggak masalah. Iya, enggak masalah. Tapi kalau misalkan ada gejala, ada isolasi mandiri juga, misalkan ada demam, terus ada batuk, ini yang diwaspadai adalah menghindari kontak mulut. Karena kita tahu bersama ya kalau penularannya melalui droplet seperti itu. Jadi intinya menghindari yang kontak mulut kalau misalkan ada gejala tadi seperti itu. Kalau dia pakai oksigen dok? Kalau pakai oksigen, ya jangan deh. Jangan deh. Karena itu tadi ya indikasi berarti ada sesak. Ada sesak. Ada sesak ini ya mungkin ditunda dulu sebaiknya sampai yang benar-benar sesaknya udah teratasi, mungkin tinggal batuk ringan misalkan, tetap pakai yang aman tadi, menghindari kontak mulut. Pertanyaan saya, kalau pakai tabung oksigen masih ada keinginan ya Mbak Rina? Makanya Mbak Neneng, maksud saya kalau dia sudah pakai oksigen agak sesak, hindari dulu keinginan seks ya. Konsentrasi pada proses penyembuhan dulu. Nah itu dia. Penting. Baik, penting ini. Sobat Iska juga seperti itu. Jangan-jangan bisa jadi Mbak Neneng artinya bahwa dia sesek, tapi kan karena dia masih normal ya, fantasinya itu udah masih tinggi gitu ya. Bisa jadi begitu. Oke. Okay. Iya, karena COVID ini kan tidak menyerang bagi yang tua-tua aja, yang muda itu juga kan pengantin baru. Betul. Aduh. Kalau udah pengantin baru terus sakit ini kan juga bagaimana persoalan ini ya. Makanya perlu adanya penerapan di ini tadi apa rekomendasi yang sudah dari konsensus tadi, monggo untuk diterapkan boleh. Nah, gitu. Khususnya adalah kelompok-kelompok pandangan hidup Mbak Neneng. Memandang aja sudah hidup. Nanti lihat perawatnya cantik-cantik. Nah, sudah hidup juga itu. Ya memang benar, ini kan pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir ya kan. Betul. Berarti kita masuk ke era baru, kemudian era melakukan aktivitas sosial juga seksual. Harus ada yang baru ya. Seksual ya, mohon maaf, aktivitas seksual ini juga harus baru. Kita juga mengikuti gitu ya, new normal gitu ya Pak Riva. Itu tadi dikatakan untuk orang-orang yang isoman atau dengan kategori OTG atau yang sudah positif. Nah kalau dengan orang-orang yang istilahnya masih belum terkonfirmasi atau karena kita mungkin tidak tahu seperti itu dokter. Kalau yang aman yang seperti apa dokter? Jadi kalau belum terkonfirmasi tapi ada kontak misalkan itu tadi memilih untuk menghindari kontak mulut seperti itu ya. Memilih untuk gaya penetrasi yang dari posterior belakang. Atau dari belakang tadi seperti itu. Oke. Berarti gitu Rio harus belajar dari belakang. Pengantin baru ini. Nah sekarang masalahnya gini Mbak Neneng, kita juga harus tahu dong. Kalau begitu sebenarnya daerah-daerah sensitif laki-laki itu di mana? Nah, iya, kita harus tahu. Pak Rifai sebenarnya tahu nggak sih? Nah ini penting juga ini, terutama bagi yang mungkin masih pengantin baru lagi ya Pak Rifai. Pengantin baru dan yang terkonfirmasi dengan gaya posterior tadi. Nah iya benar. Kan kadang kalau tekniknya misalkan, bagaimana? Nah ini
Tahu nih dokter Cinta. Kayaknya sudah pinter semua. Jadi memang variasi-variasi seks itu perlu. Maka explore aja mana titik sensitifnya, monggo dieksplor, disampaikan kepada pasangannya. Didiskusikan ya. Iya, supaya sama-sama dapat orgasme keduanya gitu. Oke, sama-sama dieksplor ya. Iya. Gitu ya Rio ya. Baik, ini untuk pertanyaan Sobat Iska. Mas Rama aja ketawa kayaknya ini. Mau belajar nih. Silakan bisa mention di Facebook, Instagram, YouTube @rsud.iska atau Anda bisa WhatsApp PKRS di 0815-1564-6564. Sekali lagi 0815-1564-6564. Kayaknya tadi ada yang lupa Mbak Neneng. Mana Pak Riwai? Iya, tadi Dokter Cinta menyebutkan fungsi dari seksual tadi. Bener, kayaknya ya? Belum dijelaskan secara detail ya. Yang fungsi rekreasi. Terus kemudian fungsi untuk reproduksi. Reproduksi ya, gitu. Okay. Iya, jadi fungsi atau tujuan dari aktivitas seksual itu yang pertama prokreasi. Prokreasi. Mendapatkan keturunan. Mendapatkan keturunan. Iya kan, tujuan melakukan hubungan menikah, melakukan hubungan seksual itu adalah untuk yang pertama mendapatkan keturunan. Yang kedua rekreasi tadi, mendapatkan kesenangan. Ya, untuk mendapatkan keturunan ini kan pasti ada teknik yang sulit mendapatkan keturunan dong. Nah, ini harus dijelaskan dong. Jadi kalau untuk pasangan yang terganggu kesuburannya, ya, ini kriterianya adalah selama 1 tahun atau 12 bulan menikah, melakukan hubungan seks atau aktivitas seksualnya rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dan belum mendapatkan kehamilan. Nah, itu yang namanya 12 bulan ya. 12 bulan, setahun berarti. Ya. Tapi pada pasangan tertentu, misalkan umurnya istri 35 tahun misalkan atau lebih. Dan ini ada faktor penyulit dari pria, misalkan gangguan spermanya atau dulu mungkin ada riwayat varikokel atau mungkin dulu ada riwayat testisnya tidak turun misalkan. Ini enggak usah nunggu 1 tahun. Jadi segera aja untuk periksa ya, untuk dilakukan analisa spermanya itu minimal, dan untuk istri juga periksa untuk USG kandungan di dokter opjinnya. Jadi di sini untuk hamil ini si pria mampu menghamili istri dan istri bisa untuk dihamili. Jadi memang duanya harus harus bagus subur seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan ini sebenarnya idealnya harusnya kapan dokter? Apakah setelah menikah ataukah sebelum menikah sebenarnya kita perlu untuk memeriksakan kesuburan ini? Itu tadi kembali ke definisinya bahwa untuk terjadi infertilitas atau gangguan kesuburan adalah 12 tahun setelah nikah, belum mendapatkan keturunan. 12 bulan dong? 12 bulan, maaf. Oh, suimen 12 tahun. Iya, maaf, 12 bulan menikah, melakukan aktivitas seksual yang rutin tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dan belum mendapatkan kehamilan. Itu kembali lagi ke definisinya. Iya, gitu. Oke. Itu ya, 12 bulan. 12 bulan, maaf 12 tadi. 12 bulan. Tipo atau ya, satu tipo. Tahun. Kemudian tadi kan yang kedua sudah dijelaskan fungsinya untuk rekreasi. Terus berikutnya yang ketiga. Yang ketiga relasi. Relasi menjaga hubungan yang harmonis dengan pasangan. Oh ya. Jadi antara rekreasi dan prokreasi ini saling terkait. Jadi saling terkait. Dapat enak, dapat anak. Gitu. Cocok. Dapat enak, dapat anak. Udah nggak usah sulit sebenarnya ya dokter ya. Tapi kan kadang ada yang bilang gini, saking pengennya lama nggak punya anak gitu ya. Terus karena saking semangatnya nggak jadi-jadi malahan dokter. Iya. Makanya perlu segera untuk datang periksa karena untuk menentukan arah diagnosis dan terapi dari pasangan yang terganggu kesuburannya atau infertilitas ini kan harus dicari satu-satu melalui yang pertama anamnesis dulu. Jadi riwayat perkembangan seksualnya bagaimana, riwayat pubertasnya bagaimana gitu ya, riwayat mungkin penyakit yang diderita bagaimana, lalu dilakukan pemeriksaan fisik. Kita lakukan pengukuran dari volume testisnya. Testis ini kan pabriknya sperma, pabriknya testos atau untuk membuat testosteron juga. Jadi akan dicari ukurannya apakah masih normal atau mungkin kurang, karena ada indikasi nanti menuju ke hipogonadisme misalkan seperti itu. Lalu dicari juga apakah saluran spermanya normal atau atau mungkin nggak ada misalkan seperti itu. Jadi dicari dari pemeriksaan fisik tersebut, dan yang
Yang ketiga ini pemeriksaan penunjang bila dibutuhkan. Jadi tidak langsung menyodorkan analisa sperma. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Kalau langsung analisa sperma ini kan langsung ke tahap ketiga yang pemeriksaan penunjang tadi. Itu langsung lompat gitu ya dokter ya. Tapi memang untuk analisa sperma memang sangat dibutuhkan, sangat karena dibutuhkan. Ini diagnosis dari labnya. Sedangkan untuk diagnosis klinis kita tetap membutuhkan dari yang tadi tahap 1 anamnesisnya untuk mengetahui riwayat-riwayatnya dan pemeriksaan fisiknya. Jadi nanti terapinya lebih tepat seperti itu. Iya, dicari dulu penyebabnya seperti apa, enggak langsung. Dan ini sekali lagi dilakukan oleh pasangan, laki-laki juga, perempuan pasangan juga yang sah. Jangan menyalahkan gitu. Yang terjadi kan kadang yang wanita aja yang disalahkan. Ini enggak mau, terus yang mengusahakan periksa ke yang wanitanya, prianya enggak mau. Nah, ini sama aja bohong ya. Yang menghamili ini harus siap, terus kemudian yang hamili juga bisa hamil. Jadi, gitu. Kedua belah pihak. Oke, baik. Ini untuk Anda sekali lagi yang pertanyaan yang sudah masuk nanti kita akan bacakan. Minggu lalu juga banyak, hari ini juga sepertinya banyak. Kemudian ini dokter, kan tadi kita ngomong tentang gangguan. Lalu bagaimana kita mencegah gangguan tersebut? Bagaimana menjaga agar gairah seksual ini tetap terjaga pada saat pandemi. Iya. Dan bisa melakukan aktivitas seks secara rutin. Rutin. Ini berapa sih dokter idealnya? Idealnya rutin 2-3 kali dalam seminggu. Oke, ya. Berarti S ya, huruf S. Senin, Selasa, Sabtu gitu. Biar enggak lupa Pak Rifai. Atau dipilih tanggal ganjil. Oh, tanggal ganjil genap ya. Oke. Nanti gitu. Pas hari Kamis ngomongnya ini kan Samis gitu. Nambah dong. Nambah jadinya. Baik, seperti apa dokter? Untuk ini ya, kita edukasi. Jadi saya enggak bosan-bosan untuk mengedukasi pasien untuk menjaga gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Ini tetap sehat, kuncinya ya. Tetap kuncinya. Karena dengan gaya hidup sehat ini akan mempertahankan daripada fungsi seksual yang sehat juga gitu. Jadi tetap untuk menjaga pola hidup yang sehat. Kalau untuk yang pria, karena saya di bidang reproduksi andrologi reproduksi pria. Jadi saya menambahkan untuk perbaikan sperma itu yang dengan seperti apa? Misalkan ya menghindari obesitas, itu yang penting juga. Nah ini, gini langsung tertarik perut ini. Ini menghindari rokok, stop rokoknya. Stop rokok. Menghindari suhu panas sekitar testis. Jadi misalkan hindari yang duduk lama, duduk alasnya panas, misalkan habis dari parkiran gitu. Kan alas dari sepeda motor atau mobil kita kan panas, jangan langsung untuk duduk-dudukin di situ. Jadi tunggu dulu biar lebih adem, baru kita duduk di situ. Terus ini juga mungkin menghindari dari berendam air hangat gitu kan, membuat suasana panas sekitar testis ini enggak bagus ya. Justru enggak bagus ya. Berarti mandi air hangat itu enggak boleh berendam ya? Kalau sesekali boleh, tapi kalau untuk menjadi rutinitas ini dihindari. Karena sperma sendiri tidak suka dengan yang suhu panas gitu. Makanya testis kita kan bukan testis kita ya, testisnya bapak-bapak kan di luar tubuh, karena itu fungsinya memang untuk keamanan dari atau kebutuhan di spermatogenesisnya, pembentukan sperma. Makanya mbak-mbak, ibu-ibu kalau sudah punya pasangan jangan marah-marah. Sperma gitu bisa panas. Karena sperma enggak suka yang panas-panas ya. Enggak suka yang panas-panas. Dokter, kalau makanan atau minuman yang berpengaruh, katanya kalau makan terong lemas. Ini benar enggak sih, dokter? Kalau terong kan ini ya mitos ya, kalau mitos untuk, ya. Jadi intinya gizi yang imbang dan variatif. Jadi kalau misalkan variatif di sini ya divariasikan macamnya. Jadi tidak hanya satu macam aja gitu. Jadi monggo divariasikan yang sehat, yang imbang, lebih banyak yang mungkin sayur buah yang warnanya kemerahan itu bagus untuk fungsi di sperma sama di seksualitas juga.
imbang, intinya proteinnya imbang ya, seimbang ya. Iya, nggak harus makan kambing habis itu. Wah, persiapan jangan. Kambing katanya gitu dimakan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh ya makan kambing, boleh. Daging memang kambing boleh, boleh ya Mari Mari. Iya, okay. Di sate boleh, satenya dimakan, kambingnya jangan dimakan, kambingnya bahkan. Jangan dimakan, jangan. Bahaya itu ya. Nah, saya tertarik tadi yang merah-merah itu apa dok? Sayur merah maksudnya gimana? Iya, kalau sayur buah merah ini semangka misalkan ya. Semangka itu juga bagus ya. Iya, banyak kandungan di likopennya ya yang kita butuhkan untuk sperma. Apalagi ya, oh yang buah yang warna merah deh. Misalkan gitu. Sayur wortel, ya, wortel, gitu ya. Wortel kuning mbak Neneng. Oh, wortel itu. Tapi kuning, tetap ya? Harus dikombinasi sama protein juga karena butuh protein. Buah naga mungkin ya. Boleh. Buah naga. Merah. Oh, lombok merah katanya. Lombok merah jangan itu. Nanti mules sebelum ini. Tapi kalau katanya tadi proteinnya tinggi seperti daging kambing, daging-daging yang sifatnya panas gitu, katanya bisa meningkatkan gairah seksual, benarkah dokter? Jadi intinya itu kan kebutuhan ya, kebutuhan nutrisinya. Sebenarnya imbangin aja. Diimbangin aja, harus seimbang ya. Kalau nggak seimbang juga nanti di dalam tubuh seperti apa ini. Jadi okay. Bukan menu khusus gitu, bukan menu ada, khusus, kan? Gak ada. Gak ada ya? Terong bikin lemes itu mitos ya dokter ya. Jangan percaya ini. Baik, ada informasi yang akan dibagikan untuk Sobat Iska yang lain, dan kita juga masih menunggu Anda kawan untuk bergabung di Instagram kami, YouTube ataupun juga di Facebook di @rsud.iska. Ya, jadi gini Mbak Neneng, ini ya, sambil nanti nunggu ini, ya. Jadi untuk masyarakat Tulungagung dan sekitarnya, sekali lagi selalu kita sampaikan bahwa kalau ada keadaan darurat medis maupun non medis, apalagi hari ini pandemi masih berlangsung ya di negara Indonesia khususnya di Tulungagung, dan kita tahu bahwa kalau kita buka di medsos kita khususnya di WA grup itu selalu setiap hari ada ucapan innalillahi. Saya berharap supaya masyarakat tidak terlalu tegang ya, tidak terlalu tegang, takut, terus kemudian gitu ya. Tidak terlalu takut karena itu justru menurunkan imun. Untuk itu ya tetap taat protokol kesehatan Mbak Neneng ya, taat protokol kesehatan. Nah, kemudian kalau ada keadaan bagaimana? Kalau misalnya hari ini saya tiba-tiba panas, misalnya tiba-tiba panas, terus kemudian ada kejadian yang di luar kebiasaan, tiba-tiba panas, tiba-tiba sesek, tiba-tiba ada anggota tubuh yang lemas dan seterusnya, segera telepon di PSC 0355-320-119. Nah, maka di situ akan ada pertolongan, Mbak Neneng. Akan ada pertolongan. Artinya pertolongan adalah misalnya yang pertama kalau harus dijemput oleh petugas, maka call center akan menugaskan unit layanan terdekat untuk dilakukan pertolongan kalau harus perlu pertolongan. Yang kedua, kalau tidak diperlukan pertolongan darurat, maka akan ada panduan di sana. Anda misalnya panas harus dikasih apa dan seterusnya, akan ada panduan. Dan gangguan itu bukan hanya urusan kesehatan saja Mbak Nini. Jadi kalau misalnya kita tengah malam begitu lihat di jendela ada orang mengendap-endap di tetangga misalnya, Itu juga bisa call. Bisa, telepon di nomor itu, maka call center akan memberi penugasan mengirimkan ke kepolisian. Maka anggota polisi terdekat itu yang akan melakukan bantuan di sana. Polisi, kodim, terus kemudian kalau ada pohon tumbang misalnya, maka telepon di nomor itu, petugas PU, BPBD yang akan datang. Kalau ada kebakaran juga demikian. Jadi call center akan calling ke pemadam kebakaran untuk dilakukan pertolongan. Nah, semua pertolongan itu imbasnya kalau ada korban, maka ambulan akan mengikuti Mbak Neneng. Jadi ini layanan terintegrasi ya. Betul, komprehensif sekali. Nah, nomor itu juga berfungsi untuk layanan home care Mbak Neneng. Home care itu adalah layanan untuk bagi masyarakat yang perlu kontrol. Kontrol kedua, ketiga, dan seterusnya. Silahkan kalau mau kontrol ke sini dengan
kriteria apapun, saat ini kita bisa melayani, Mbak Neneng. Jadi dengan kriteria apapun, perlu kontrol ke rumah sakit, bisa telepon di 0355-320-119. Maka petugas kami yang akan melakukan screening, apakah panjenengan layak untuk dikunjungi atau tidak. Misalnya kalau masih umur 30 tahun, 20 tahun, kemudian sakitnya hanya gatal-gatal dan seterusnya, nah maka ya tidak perlu untuk dilakukan kunjungan. Anda bisa datang ke rumah sakit. Oke. Dokter Rizka, begitu. Ini untuk yang sudah lanjut usia seperti itu, atau tidak memungkinkan untuk datang ke RSUD Dokter Rizka. Iya, tapi semuanya bisa telepon ke nomor bisa. Itu. Nanti akan ada screening, Mbak Nini. Betul. Iya, akan screening. Ya. Nah, ini dia dan ini jadi rumah sakit Dokter Rizka ini jadi lebih dekat dengan masyarakat yang ada di Tulungagung. Nah, ini informasi lengkapnya ada di Kawan Perkasa dan juga Sobat Rizka kita hadirkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Suprianto, spesialis bedah magister kesehatan, Direktur RSUD Dr. Rizka Tulungagung. Dalam hal ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Tulungagung dalam rangka menghambat penyebaran virus COVID-19 bagi penjenengan yang mempunyai penyakit kronis, kemudian usia di atas 65 tahun, seluruh balita, seluruh ibu hamil di Kabupaten Tulungagung, apabila penjenengan memerlukan rumah sakit maupun puskesmas, penjenengan kami harapkan tidak perlu datang ke rumah sakit atau ke puskesmas. Cukup penjenengan telepon ke call center 119 atau 0355-320-119 atau nanti akan ada anggota kami, tim dokter ini dan supervisor yang akan siap melayani penjenengan semua dari rumah. Penjenengan tidak perlu datang ke sini, tim akan datang ke rumah-rumah penjenengan, ngecek kondisi kesehatan penjenengan. Kalau perlu nanti, kalau diperlukan misalnya video call atau dan sebagainya, kita akan siapkan semua. Intinya, ruang dan waktu tidak menghalangi penjenengan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit ini dan juga di seluruh puskesmas di wilayah Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Iska, kita masih bersama di talk show interaktif. Hari ini luar biasa. Pertanyaan yang masuk banyak ini, Pak Rifai. Kalau ngomongin soal aktivitas seksual, kita bacakan dulu beberapa. Ada Fah RL Dodi di Instagram. Dokter, apakah boleh melakukan seksual pasca isoman 12 hari, sedangkan untuk hasil swab masih aktif tanpa gejala? Oke, langsung dijawab ya. Iya. Ya, boleh dengan itu tadi, mengikuti dari rekomendasi tadi, menghindari kontak mulut, ya, memilih dengan penetrasi dari arah posterior atau dari arah belakang, boleh. Boleh, ya. Orang yang positif aja boleh ya, asalkan tadi ya beberapa. Ya, ada ininya, mengikuti yang rekomendasi tadi. Oke, ngikuti aja rekomendasinya. Kemudian ada Pak Denny. Mau tanya dokter jadwal poliandrologi sekali lagi hari dan tanggalnya atau jamnya? Oh ini Pak Rifai. Ya Mas Denny. Nah, Mas Denny ini tolong Mas Denny ya disampaikan ke seluruh tetangga, kerabat semuanya. Nah, jadi poliandrologi itu buka seperti hari biasa di poli reguler, wangil karena kena pengaruh aktivitas tadi. Jadi Mas Denny silahkan ke poliandrologi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Jamnya tadi saya sampaikan bahwa jam 8 sampai jam 12 Senin sampai dengan Kamis, Jumatnya sampai dengan jam 11. Kalau untuk di Geraha Dok yang poli eksekutif setiap sama. Senin sampai dengan Jumat. Nah, Mas Denny bisa memilih pada hari yang sama, bisa memilih. Mas Denny milih di poli eksekutif atau poli bisa reguler. Di poli reguler. Sekali lagi Mas Denny, apakah bisa dengan BPJS? Senyampang ada rujukan ya dari Faskes tingkat 1 bisa. Karena
tidak semua penyakit gangguan seksual itu di-cover oleh BPJS. Yeah. Tetapi murah kok Mas Deni, 20.000 langsung on. Oh, iya. Langsung dokternya on. Konsultasinya 35.000, sangat murah. Baik. Kemudian ada Mas Iwan. Setelah selesai isoman dan dinyatakan negatif hasil swab ya, apakah sudah aman melakukan hubungan suami istri? Mungkin yang secara normal. Iya, jadi yang itu tadi yang nomor satu ya, yang bagi pasangan sudah melewati masa isomannya tanpa ada gejala, sudah sehat, boleh melakukan hubungan seksual. Boleh. Dengan pasangan resminya. Dengan pasangan resminya, boleh ini ya. Kalau untuk kontak mulut masih dihindari, dokter? Kalau misalnya sudah negatif, tidak. Enggak perlu ya. Baik, dari Mas Owin Wick. Siapa ini? Kenal kayaknya Warifah ini. Boten, ini pertanyaannya ini. Oh iya, saya fokus ke orangnya. Waktu berhubungan apakah harus sesuai anjuran 20 menit harus selesai? Nah, ini kan makan ini di warung. 20 menit harus selesai, dokter. Ya sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya kalau untuk rekomendasi harus 20 menit harus selesai. Ini belum ada ya. belum ada ini. Hok ini ya berarti dokter. Tapi menarik ini pertanyaannya. Iya betul. Mungkin nanti dibuat konsensus baru ini. Mungkin ya. Apa? Dibuat konsensus baru. Nah. Lah kalau satu menit sudah selesai gimana? Nah, satu menit sudah selesai ini menuju ke ejakulasi dini. Nah. Dokter kalau harus yang normal berapa menit sebenarnya? Jadi rata-rata 7 menit. 7 menit ya. 7 menit itu mulai penetrasi atau? Mulai penetrasi. Foreplay-nya enggak dihitung. Foreplay-nya enggak dihitung. 7 menit itu lama loh. Iya, penetrasinya ya. Iya, mulai penetrasinya sampai ejakulasi. Sampai ejakulasi. Kalau 20 menit terlalu lama ya berarti. Ah, iya, panas Mbak Neni. Panas. Intinya kan disepakati bersama pasangan. Iya. Iya. Jadi untuk optimalnya di foreplay-nya juga. Betul. Foreplay-nya ini kan fungsinya untuk fungsi ereksi yang optimal. Nanti ke penetrasinya sampai ejakulasinya ini ya didiskusikan sama pasangannya ya, sama-sama mendapatkan orgasme sama-sama. Oke. Baik, Puguh Hadi Darsono. Yang dimaksud solo sex gimana, Dok? Ha, nah, ini. Solo sex ini istilahnya sama dengan onani, masturbasi, ya seperti itu. Ya itu. Atau itu dari kemudian berikutnya Mas Arif Baidowi. Maksud dengkul kopong. Ini ada ya kayak gini ya. Dengkul kopong pada laki-laki akibat pernah melakukan ejakulasi itu apa memang benar secara medis? Maksudnya melakukan onani mungkin ini, Dok. Mungkin maksudnya. Oh gitu. Seringkali di apa namanya obrolan-obrolan anak-anak muda. Obrolan para lelaki ya, nih, jangan gini ya. Iya. Oke. Mitos ya ini ya. Mitos. Jadi enggak ada hubungannya dengkul kopong dengan ejakulasi, enggak ada hubungannya. Dengkul kopong itu kayak apa sih, Pak Rifai? Ya enggak tahu saya, Mbak Neneng. Dengkul kopong jalannya gimana? Oh, ini ada ada tulangnya ini. Iya, kalau misalkan ada gangguan di ejakulasi atau ereksi ya, konsultasi aja. Konsultasi aja. Iya. Konsultasi aja. Iya. Kemudian ada lagi, assalamualaikum dokter Cinta, dari saya Naning. Dokter mau tanya, apakah seseorang yang pernah terjangkit COVID itu ada pengaruhnya pada frekuensi berhubungan? Maksud saya apa sebaiknya dikurangi atau seperti apa untuk frekuensinya? Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah pernah ya, seseorang pernah terjangkit COVID. Jadi nunggu dulu kalau misalkan udah tidak ada gejala, udah sembuh, hasilnya negatif misalkan. Oh enggak, untuk melakukan hubungan suami istri atau melakukan aktivitas seksualnya rutin boleh. Tapi di masa pandemi ini ada penelitian dari teman-teman sama senior di Universitas Airlangga dan RSUD Dr. Sutomo bahwa di masa pandemi ini terjadi penurunan dari frekuensi aktivitas seksual per minggu, ya. Ada penurunan dari kepuasan seksual, ada penurunan dari respon seksual, ada penurunan dari keinginan untuk punya anak, jadi menggunakan alat kontrasepsi seperti kondom ini meningkat. Tapi untuk frekuensi seperti onani ya, masturbasi ini meningkat. Jadi ini sudah diteliti sama teman-teman, sama sejawat yang di Universitas Airlangga. Baru publish yang bulan kemarin, baru publish juga. Dokter, kalau orang kena atau sudah pernah terkena COVID-19, apakah benar gairah seksnya akan turun, dokter?
Jadi ini kan COVID ini kan mengenai untuk semua kalangan ya, baik muda, setengah tua atau tua gitu ya. Jadi seberapa parah pun ini kan juga bermacam-macam. Pengaruh dari COVID sendiri ini adalah menurunkan dari testosteron dalam tubuh seorang pria. Akhirnya dia akan mempengaruhi di ereksinya juga. Lah kalau misalkan si virus ini masuk di testis, dia akan mengganggu spermatogenesisnya. Akhirnya akan mengganggu dari kualitas kuantitas spermanya. Dan ini akan mengganggu kesuburan juga. Seperti itu. Jadi memang perlu diwaspadai. Sampai saat ini pun sebenarnya kalau untuk kesimpulannya ini belum sampai untuk dikeluarkan, tapi mengingat pandemi ini kita tidak tahu kapan untuk berakhirnya. Jadi harus benar-benar yang disiplin protokol kesehatan supaya tidak sampai mendapatkan efek buruk dari virus COVID-19 ini. Iya. Dari Mas Ibrahim di channel YouTube-nya RSUD, cemas apakah membuat disfungsi ereksi? Iya. Jadi disfungsi ereksi ini terbagi menjadi dua yang utama, ya, dua besar utama. Yang pertama disfungsi ereksi psikogenik. Jadi terjadi masalah pada psikologisnya, cemas, rasa tidak percaya diri, panik, ya, takut, seperti itu. Dan yang kedua adalah disfungsi ereksi organik. Ini yang bermasalah adalah fisiknya. Ada komorbid penyakit, misalkan diabetes atau hipertensi, misalkan seperti itu, atau obesitas, seperti itu. Jadi, iya, betul, cemas itu akan membuat disfungsi ereksi. Ya, disfungsi ereksi ya, karena kecemasan. Ini ada hubungannya, kemarin kita juga sempat bahas tentang kecemasan. Jangan sampai berlanjut seperti itu ya, Pak Rifai. Ya, ada lagi? Oke, sudah selesai ini hari ini closing statement nih. Pertanyaan sebenarnya banyak, dokter. Cuman yang keterbatasan waktu akhirnya tidak ditampilkan ini ya. Moga dari dokter Cinta. Mungkin saya tanya dulu. Oh boleh. Masih ada waktu nih, silakan. Ya. Mungkin perlu dijelaskan ulang, dok. Jadi andrologi itu bidangnya ini menangani apa saja, nah, supaya masyarakat itu tidak tahu. Taunya adalah hanya masalah seks aja. Karena yang tahu seks, masalah seks aja, tetapi kan sebenarnya kan penyebabnya yang dicari. Andrologi itu apa aja, dok? Andrologi memang belum banyak dikenal masyarakat. Jadi biasanya saya memang kalau untuk istilah-istilah itu juga menyesuaikan dengan bahasa awam. Jadi andrologi di sini spesialisasi bidang kedokteran yang menangani masalah kesehatan dan kesuburan reproduksi pada pria. Pada pria. Iya. Iya. Berarti termasuk kesuburan juga ya. Iya. Oke, jadi kalau misalkan tadi juga dikatakan 12 bulan ya, ternyata memang belum ada keturunan, nanti bisa konsultasi ke poliklinik. Nah, tadi sempat disampaikan andrologi juga tentang ini, dokter Cinta menyampaikan tentang ejakulasi yang tidak ada spermanya tadi, apa namanya? Namanya anejakulasi. Biasanya penyebabnya apa, dok, ini? Penyebabnya karena laki-laki kecenderungannya yang selama ini saya tangkap adalah orgasme laki-laki itu ejakulasi bersamaan dengan ejakulasi. Kalau hal-hal seperti itu, apakah dia mengalami orgasme tidak ada ejakulasi atau gimana, atau sebabnya apa, dok? Ya, ejakulasi dan orgasme ini dua hal yang berbeda. Namun orgasme dapat terjadi bersamaan atau mendekati ejakulasi. Ketika tidak bisa ejakulasi atau anejakulasi, ini kan tidak ada sperma yang dikeluarkan ya. Ini perlu digali apakah ada sumbatan di saluran spermanya, misalkan seperti itu. Apakah ada gangguan hormon, misalkan seperti itu. Ini dicari penyebabnya dulu untuk nanti terapinya. Saya kemarin juga ada beberapa pasien yang mengalami anejakulasi, tidak bisa mengeluarkan ejakulasinya. Di sini juga perlu untuk digali tadi penyebabnya apa, apakah spermanya ini nggak bisa keluar karena ada sumbatan pada saluran spermanya, atau gangguan hormon gitu. Kalau misalkan ada gangguan hormon, ya diterapi dengan perbaikan hormonnya atau dengan terapi hormon misalkan. Kalau misalkan ada sumbatannya, dicari sumbatannya di mana, apakah di saluran yang di ductus ejakulatorisnya misalkan, atau mungkin di saluran epididimisnya misalkan. Jadi dicari, nanti ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan seperti itu. Nah, sebenarnya
Sperma itu bisa terkumpul kembali karena orang menerjemahkan mesti rata-rata ejakulasi itu adalah banyaknya sperma untuk dikeluarkan, kan begitu. Misalnya seseorang melakukan hubungan seksual dalam satu hari dua kali itu harusnya dia tetap ada ejakulasi, dok ya? Masih. Jadi sperma setelah dikeluarkan, jadi sperma itu kan diproduksi di testis ya? Iya. Yep. Setelah dihasilkan dia akan disimpan di gudangnya, namanya epididimis tadi. Jadi epididimis ada tiga bagian. Jadi yang bagian yang akan disemprotkan, diejakulasikan keluar ini bagian yang paling mendekati salurannya. Jadi nanti sistemnya itu kayak ngisi lagi. Jadi jangan khawatir meskipun beberapa kali masih ada, namun akan jumlahnya ini akan berkurang. Okay. Sesuai dengan itu tadi, jumlah untuk melakukan aktivitas seksual untuk ejakulasi tadi. Oke, okay, berarti jangan khawatir nanti spermanya habis gitu, nggak ada ya dokter ya. Karena ini tadi terus ngisi. Durasinya berapa jam, dok? Mulai dari setelah ejakulasi ngisi lagi. Bervariasi. Setiap individu tidak sama. Gitu. Baik, cuma tadi idealnya satu minggu tiga kali. Dua sampai tiga kali. Ya jangan begitu, Mbak Neneng. Gimana, Pak? Kalau suaminya minta sehari dua kali ya dikasih loh, Mbak Neneng. Oh gitu ya. Idealnya, Pak. Terus jangan sampai sampai beralasan ini tidak ideal loh, Pak. Wah, itu tidak boleh itu. Baik. Nah, kalau itu jumlahnya tadi disampaikan selalu mengisi. Iya. Nah, kemudian apakah ada misalnya makanan-makanan yang bisa menambah jumlah jumlah sperma ya, yang merah-merah tadi ya? Yang merah-merah tadi. Intinya gisinya imbang, variatif. Jangan lupa variatif, karena kita perlu untuk mikronutrisi dari makanan ya. Kalaupun kurang nanti ditambah dari ini suplemen, mungkin antioksidan yang biasanya saya berikan seperti itu. Oke. Baik, ini mungkin terakhir banget ini pertanyaan saya. Mungkin banyak orang-orang yang tadi seperti Pak Rifai bilang mengatasi sendiri, akhirnya beli obat, beli yang ditempelin di tiang listrik. Nah, ini pengaruhnya apa nih, dokter? Kalau misalkan itu terlalu sering digunakan atau bahkan kita pakai sekali aja. Ya. Jadi kalau seumpama tidak sesuai dengan ini ya, pengawasan dokter, ini kan yang dikhawatirkan terjadinya priapismus misalkan. Jadi ereksinya lebih dari 4 jam, ini kan yang bahaya ya. Akhirnya oksigenasi di jaringan penisnya yang terganggu. Dan ini akan menyebabkan untuk fungsi ereksi yang terganggu untuk kedepannya. Oh gitu. Jadi kalau bisa ya memang sesuai dengan resep dokter, di bawah pengawasan dokter, nanti disesuaikan dulu. Kalau misalkan ada keluhan ini, derajatnya masuk derajat yang ringan, apa yang sedang atau yang berat, karena nanti disesuaikan dosisnya. Kalau sudah ada dosisnya, cara minumnya pun juga akan diinfokan bagaimana. Jadi tidak sampai yang tadi terjadi priapismus misalkan seperti itu. Jadi harus hati-hati memang, karena juga kalau yang di luar sana kan kita nggak tahu ya benar-benar ini komposisinya apa sih, apakah aman buat spermanya misalkan seperti itu. Apakah aman buat spermanya, bagaimana nanti efeknya bagi oksigenasi di penisnya seperti atau mungkin apakah nanti aman juga untuk kesehatan jantungnya misalkan seperti itu, harus memang dikonsulkan dengan dokter andrologi. Ya, jangan memutuskan sendiri, jadi dokter sendiri, apoteker sendiri gitu, enggak ya. Baik, ini benar-benar terakhir ini, Sobat Iska. Karena bahasanya sangat luar biasa hari ini, aktivitas seksual di tengah pandemi. Ini closingnya dokter, monggo. Oke, jadi untuk aktivitas seksual yang aman di masa pandemi, sudah ada rekomendasi yang diberikan, boleh untuk diterapkan. Jadi garis besarnya adalah kalau misalkan ada gejala, itu dengan menghindari kontak mulut, memilih untuk penetrasi dari arah posterior atau arah belakang gitu. Dan jangan lupa sebenarnya untuk yang aktivitas seksual di masa pandemi ini sebenarnya aman, asalkan ya, asalkan kedua pasangan sama-sama sehat, tidak masa isolasi mandiri, dan tertib disiplin protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, karena kita harus jaga pasangan kita ya, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Terakhir nih closing statement-nya Pak Rifai. Saya menjelaskan lagi yang dari dokter Cinta tadi, Monggo. Mbak Neneng. Jadi yang dimaksud
lewat dari belakang itu bukan jalan belakang loh ya. Bukan tanda kutip ya. Iya, jalan belakang loh. Jalannya tetap yang di depan. Tapi lewatnya belakang. Nah, nanti diterjemahkan berbeda, repot namanya. Terima kasih Pak Rifa sudah meluruskan. Iya, jadi jadi Sobat SK, Bapak lewatnya tetap yang jalan depan loh ya. Jangan jalan belakang. Okay. Jadi gini Mbak Neneng, sekali lagi di era pandemi ini saya himbau seluruh masyarakat tetap taat protokol kesehatan. Kemudian hari ini kita persiapkan yang namanya home care itu juga dalam rangka untuk memutus mata rantai. Nah, bagi Sobat SK yang hari ini tidak dalam keadaan sangat sangat mendesak ya, gunakan layanan home care itu saja ya. Jangan enggak usah ke rumah sakit lah. Gunakan layanan home care itu saja. Bisa telepon di sekali lagi 0355320119. Nanti petugas yang akan mendatangi panjenengan. Misalnya ibunya sangat tua, dia harus ke rumah sakit. Jangan ditunda untuk berobat. Tetapi kita fasilitasi. Kita fasilitasi untuk layanan home care supaya petugasnya aja yang datang, tidak usah datang ke sini. Nah, sekali lagi kami himbau tetap taat protokol kesehatan meskipun masyarakat sekarang sudah banyak yang divaksin. Oke. Baik. Terima kasih Pak Rifai, Dokter Cinta, hari ini luar biasa dapat ilmu banyak dan baru ini ya. Dan untuk penanya yang tadi sudah bergabung, selamat untuk Mas Pugu Hadi Darsono dari Instagram dan juga Mbak Naning dari WA PKRS. Ini silakan Anda bisa ambil hadiahnya dengan menunjukkan subscribe channel YouTube RSUD Dr. Iska Tulung Agung ya, di @rsud.iska. Gitu, selamat sekali lagi ya. Dan untuk Anda masyarakat Tulung Agung dan seluruh warga Indonesia di seluruh dunia ini ya. Kalau Anda mau tahu tips kesehatan dari ahlinya atau Anda mau tahu bagaimana menjaga kesehatan selama pandemi langsung dari ahlinya, silakan Anda bisa klik like dan juga subscribe channel YouTube RSUD Dr. Iska Tulung Agung. Itu insya Allah hari Senin ya. Kembali lagi dengan talk show interaktif hari Selasa di Radio Perkasa, hari Kamis kita kembali lagi ke sini. Gitu. Terima kasih banyak kebersamaan Anda juga Sobat Iska. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat dengan tetap prokes 5M ini harus dijaga. Atau 1M kata Dr. Indra. Manuto. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silih berganti waktu berbicara, benakku terhenyak untuk bersuara. Dirimu hanya manusia biasa, tampil sebagai malaikat yang nyata. Sejenak rindu pedulimu itu, pancaran matamu menghapus ragu. Ucapanmu ungkapan simpatikaku, cekatan tanganmu menghapus deritaku. Silih berganti waktu berbicara, benakku terhenyak untuk bersuara. Dirimu hanya manusia biasa, tampil sebagai malaikat yang nyata. Sejenak rindu pedulimu itu, pancaran matamu
menghapus rambut. Ucapanmu, ungkapan simpati kamu. Cekakan tanganmu, menghapus deritaku. Bagaimana bisa dunia tak adil? Bagaimana bisa dunia menghadir? Biarkan Tuhan yang melukis kisah indah baktimu. Kisah-kisah heroika. Sejenak rindu pedulimu itu. Pancaran matamu menghapus ragu. Ucapanmu, ungkapan simpati kamu. Cekatan tanganmu menghapus deritaku. Tak adil, bagaimana bisa dunia menghadir? Biarkan Tuhan yang melukis kisah indah baktimu. Kisah-kisah heroikmu. Bagaimana bisa dunia tak adil? Bagaimana bisa dunia menghadir? Biarkan Tuhan yang melukis kisah indah baktimu. Kisah-kisah heroikmu. Kisah-kisah heroikmu. Kisah-kisah heroikmu.